Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulami fi daraini amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم falaqatilukum fa'initazalukum falam yuqatilukum wa'alqaw ilaikum assalama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila satajiduna akharina yuriduna ayya' manukum wa ya'manu qawmahum kullama raddu ila fitnati urkisu fiha fa'ilam ya'tazilukum wa yulku ilaikum salama wa yakufu aydiyahum fakhuzuhum waqtunuhum haithu saqibtumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultana mubina wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minatin min qawmin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minatin faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina, kecuali orang-orang yang yasiluna, mereka berhubung, ya. Maksudnya yal jauna, mereka meminta perlindungan. Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan ila kaumin, kepada suatu kaum, bainakum wa bainahum, yang di mana di antara kamu dan di antara mereka misakun, ada perjanjian ahdun, perjanjian bil amani, dengan keamanan. Lahum, kepada mereka. Waliman wasala ilaihim, dan kepada orang yang berhubung kepada mereka. Kaman ahadan nabi, sebagaimana berjanji, berikat janji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila labna Uwaimirin al-Aslami, kepada Hilal bin Uwaimir al-Aslamiyah. Awil lazina, atau orang-orang yang ja'ukum, mereka datang kepada kamu. Waqad hasarat, yang sungguh, ya, yang sungguh
hasarat daqat, ya, sempitnya, merasa berat suduruhum, oleh dada mereka, maksudnya hati mereka, ayyukatilukum, bahwa mereka memerangi kamu. Nah, jadi orang yang seperti ini jangan diperangin. Iya. Ini kan lagi cerita perangnya kemarin, ya. Kalau orang yang seperti ini jangan diperangin. Ya, jangan diperangin. Siapa tadi? Kecuali ya orang-orang yang mau berhubung, orang-orang yang berhubung kepadamu. Maksudnya orang yang minta perlindungan kepadamu, kepada satu kaum yang mana di antara kamu dan di antara mereka ada perjanjian keamanan. Seperti kafir zimi gitu ya. Kafir ya yang sudah berikat janji siap hidup damai, maka yang seperti itu jangan diperangi. Sebagaimana Nabi pernah berikan janji kepada ya Hilal bin Uwaimir al-Aslami. Nabi enggak perangin dia, ya. Atau orang-orang yang mereka datang kepadamu yang merasa berat oleh hati mereka, dada maksudnya hati, an daripada ayyukatilukum, mereka memerangi kamu, mereka berat untuk memerangi kamu, ma'a kaumihim, serta kaum mereka, mereka enggak mau berperang ya kepada kamu, au yuqatilu kaumahum, atau mereka memerangi kaum mereka, ma'akum, bersama kamu. Ai maksudnya mumsikina, mereka menahan diri, an qitalikum, daripada memerangi kamu, wa qitalihim, dan memerangi mereka, fala tata'arradu ilaihim, maka janganlah kamu hadapi mereka, bi akhzin wala qatlin, ya, dengan menawan dan membunuh, ya, tidak juga membunuh. Yang seperti itu jangan ditawan, jangan dibunuh. Wa hadza wa ma ba'dahu mansukhun bi ayati sayfi, dan ini dan apa yang setelahnya, ayat yang setelahnya itu dinasah dengan ayat saif, pedang, maksud perang. Ya, kalau udah berkuasa ya enggak. Ya, apa di lawan. Ya, kalau udah berkuasa lawan udah. Nggak pakai begini-begini. Ya, amat sekarang. Kalau sekarang udah. Ya, lakum dinukum waliyadin. Kalau kita perangin non muslim tetangga kita ya berantem. Iya. Walau syaa Allah, dan jika Allah Ta'ala kehendaki, tasnitahum alaihikum, menguasai mereka atas kamu. Jikalau Allah kehendaki mereka menguasai kamu, la salatuhum alaikum, niscaya Allah kuasakan mereka kepadamu. Bi ayyukawiyya qulubahum, dengan bahwa Allah kuatkan hati-hati mereka. Iya. Jadi berani, rasa berani itu dari Allah yang kasih. Ada orang kencut banget hatinya, kencut banget. Kencut apa? Artinya takut aja. Ya. Kan ada orang nyantri gitu ya. Dianterin membabanya. Nanti gitu. Ya, aja pulang lagi. Dianterin. Ada yang jauh banget rumahnya. Masya Allah, gak mau pulang-pulang di sini aja. Gitu. Gitu. Ya begitu ya. Artinya berani gitu ya. Nanti hatinya kayak begitu. Siapa yang membuatin begitu hatinya? Allah. Makanya beruntunglah kamu. Ya, bapak kamu pulang, kamu tinggal di sini. Beruntung tuh. Dikasih hati yang kuat sama Allah. Yang mau pulang aja kan berhabis semuanya. Semuanya berhabis. Dan di pandangan orang jelek. Ada yang begitu, Ustaz. Ada. Biasa ya begitu. Itu macam-macam hati. Itu yang membuat kayak begitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula cerdas. Kita dikasih cerdas Allah. Cerdasnya kita ya itu tidak
terlepas daripada kecerdasan orang tua kita, kesolehan orang tua kita. Maka banyak-banyak berterima kasih kepada orang tua kita. Tapi jangan juga menyalahkan orang tua kita juga. Wah, begini susah banget kan kadang-kadang. Jangan juga begitu. Ya. Babanya juga babanya gitu. Jadi, nah kita sekarang bagaimana bikin ya, apa namanya keluarga baru ya, diri kita cerdaskan. Bagaimana? Bita'alum. Belajar, 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 belajar. Lalu berdoa kepada Allah, belajar, minta sama Allah, insya Allah dikasih. Banyak gak kiai dari orang biasa? Banyak. Dari anak tukang becak, banyak. Dari tukang minyak, ya banyak. Dari tukang sayur, banyak. Ya. Dari pekerja kantor, banyak. Dari petani, banyak. Dari pegawai, banyak. Banyak. Kenapa dia mau belajar dan berdoa kepada Allah? Ntar dikasih. Ud'uni astajib lakum. Doa. Doa, doa, doa. Dan belajar, belajar, belajar. Minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta. Habis sembahyang, minta. Terus minta, minta, minta. Belajar, belajar, belajar. Minta, minta, minta. Karena minta disuruh sama Allah, ud'uni astajib lakum, disuruh. Dan kalau kita enggak minta, dianggap sombong kita. Lemah kagak mau minta. Gitu. Dan jaga pantangannya apa? Maksiat. Jangan maksiat. Ya, apalagi di zaman era global seperti ini. Iya. Banyak kemaksiatan yang ngeleser aja. Bahasa mana gelasar aja itu? Ya, HP itu rusak. Merusak banget. Itu jaga, jangan sampai kita terpedaya dengan itu. Main HP mulu. Nah begitu, HP orang lagi dipakai. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Iya, HP sendiri aja masih gak bagus ya. Ini HP orang dibuat, ya. Jangan sampai. Itu hati-hati. Fala tata'arradu ilaihim bi'akhdhin wala qatrin. Maka janganlah kamu menghadapi mereka dengan menahan dan juga tidak dengan membunuh. Wa hadza wa ma ba'dahu mansukhun bi ayati sayfi. Ini dan apa yang setelahnya dinasah dengan ayat saif, pedang, maksudnya perang. Walau syaa Allah, ya udah kuasa gitu ya. Walau syaa Allah, dan jika Allah Ta'ala kehendaki taslitahum, ya Allah menguasai mereka, alaikum atas kamu, la salatahum alaikum, insya Allah kuasa, beri kuasa mereka atas kamu, bi'ai qawwiya qulubahum, dengan bahwa Allah kuatkan hati-hati mereka, falaqatilukum, maka sungguh, ya, pastinya mereka akan memerangi kamu, walakinna'u lam yasha'hu, akan tetapinya Allah tidak menghendaki itu, fa'alqa fi qulubihim ar-ru'ba, lalu Allah Ta'ala lemparkan di dalam hati mereka. Allah Ta'ala berikan di dalam hati mereka rasa takut. Takut itu. Ya. Tuh musuh dikasih rasa takut. Kecut. Takut. Jadi yang kasih rasa takut itu Allah. Yang kasih rasa berani Allah. Allah. Masya Allah. Ada orang kalau gelap takut banget, mengecut. Ada orang gelap berani banget, masya Allah. Setan, di mana setan? Di situ. Didatangin sama dia. Mana? Setannya takut. Di tempat gelap takut. Setannya takut juga. Film Chaplin, duduknya lari. Fa in tazalukum, maka jika mereka itu membiarkan kamu,
falam yuqatilukum, lalu mereka tidak memerangi kamu. Wa alqau, dan mereka mengemukakan ilaikum, kepada kamu, assalama, akan salam, as-sulha, perdamaian. Ay in qadu, mereka tunduk. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabilan, maka tidak Allah jadikan untuk kamu atas mereka itu jalan, ya, tarikon, jalan, bil akhdi, dengan menahan, mengambil, menceduk, lalu menahannya, waqas, dan membunuhnya. Enggak boleh, jangan, ya. Karena apa? Dia berdamai, dia tunduk. Ini kaidah juga, kalau ada orang minta maaf sama kita, kita maafin. Orang berdamai sama kita, kita damai, maafin. Jangan kita masih gedek aja tuh sama orang, benci aja, jangan. Itu minimal, yang bagus banget mah orang kita maafin aja, walaupun kita, ya, walaupun dia enggak minta maaf sama kita. Kecuali beredar fitnah, boleh kita panggil dia. Ya. Beredar fitnah, ah, kita panggil boleh. Ya. Supaya jangan menyebar fitnah. Satajiduna akharina, kamu akan dapati yang lain. Yuriduna, mereka mengingini, ayyamanukum, mereka, ya, aman dari kamu. Bi izharil imani indakum, dengan menampakkan keimanan di sisi kamu. Wa ya'manu qaumau, dan mereka merasa aman dari kaum mereka sendiri. Bil kufri, dengan kekufuran. Idza raja'u ilaihim, apabila mereka kembali kepada mereka. Wa hum, mereka adalah Asadun, Bani Asad. Wa Ghatafan, dan Bani Ghatafan. Kullama raddu ilal fitnati, setiap kali mereka, ya, setiap kali mereka mengajak kembali kepada fitnah, ya, diajak kembali kepada fitnah, ya, du'u ilal syirki, diajak mereka kepada syirik, urkisu fiha, mereka terjerumus di dalamnya. Waqa'u, ya, jatuh. Asyadda uqu'in, benar-benar jatuh. Sangat jatuh. Ya. Fa'in lam ya'tazilukum, maka jika mereka tidak membiarkan kamu, mitarki kitalikum, dengan meninggalkan memerangi kamu. Walam yulku ilaikum, dan mereka tidak mengemukakan kepada kamu akan perdamaian. Ya, malah, ya, enggak biarin kamu, enggak melakukan perdamaian. Walam yakufu aydiakum, mereka tidak menahan tangan-tangan mereka ankum, dari kamu. Ya, dia ngajakin perang. Fakhuruhum mil amri, maka tahanlah mereka dengan, ya, ditawan. Ciduk, ya. Khuzuhum, ambil mereka. Ciduk. Dia mau, dia apa? Mereka, maka jika mereka itu tidak membiarkan kamu, artinya mereka merangin kita, ya, gitu. Dan mereka tidak mengemukakan perdamaian, mereka terus mengadakan peperangan, mereka tidak menahan tangan mereka dari kamu, mereka ingin menghancurkan kamu, maka jangan diam aja kalau begitu mah. Ya. Jangan diam aja, kita dipukulin, ya, diam aja. Mati enggak? Mati. Jadi apa kalau begitu? Lawan. Fakhuzuhum bil asri, maka ambil mereka. Ambil mereka dengan tawan. Iya. Tahan mereka, tawan. Waqtuluhum, bunuh mereka. Haitsu saqibtumuhum, sekira, ya, kamu temui mereka. Wa ulaikum, mereka ja'alna, kami jadikan lakum, untuk kamu, alaihim, atas mereka sultanan mubinan, ya, alasan yang nyata, burhanan bayyinan zahiran, dalil yang nyata, yang jelas, ala qatlihim, untuk membunuh mereka, wasabihim, dan, ya, menahan mereka, ligodrihim, ya, karena, ya,
melanggarnya mereka, karena mereka melanggar. Jadi apa? Musuh jangan dicari, ya. Kalau ada jangan lari. Gitu. Dia ngajakin kita, dia musuhin kita, dia perangin kita, siap kita. Gitu. Kalau dia mau berdamai, kita lebih damai lagi. Wa ma kana lil mu'minin. Dan tidak ada bagi orang mukmin, maksudnya enggak patut bagi orang mukmin ayyaktula mukminan, membunuh orang mukmin lainnya, ayma yang bagi tidak seyogianya ayasdura, bahwa timbul minhu darinya qatlun lahu, ya, membunuh baginya enggak pantas orang mukmin membunuh, jangan, illa qata'an, kecuali kesalahan, mukhti'an, kesalahan, fi qatlihi, pada membunuhnya, min ghairi qasdin, dari tanpa bermaksud. Wa man qatala mu'minan khata'an, siapa saja yang membunuh seorang mukmin karena kesalahan. Jadi ada aturannya kalau membunuh kesalahan. Bi an qasada, dengan bahwa dia bermaksud, ramya ghairihi, memanah orang lain. Memanah lainnya, kasaidin, seperti hewan buruan, au sajaratin, atau pohon, fa'asobahu, lalu mengena kepadanya. Maksudnya untuk memanah binatang buruan, kena orang, gitu. Itu namanya khata'an, kesalahan. Au darabahu, dia pengen pukul seseorang, bima la yaktulu ghaliban, dengan sesuatu yang biasanya enggak membunuh. Dia pukul orang pakai sapu lidi. Orang pakai, dipukul pakai sapu lidi, ya, sap, mati enggak biasanya? Kagak, ini mati. Nah, gitu. Nah, kesalahan, ya. Fatahriru, maka kalau begitu, fatahriru, ya, itqi, ya, fatahriru, ya, maka membebaskan, itqu rokobatin, ya. Itku rokobatin, fatahniru itku rokobatin, membebaskan satu orang budak, nasamatin, budak mukminatin, yang mukmin alaih atasnya, wadiyatun musalamatun, dan bayar diat yang diserahkan, muaddatun ila ahli, kepada ahlinya. Jadi kalau bunuh orang ada bayar diat, ay ya warasatil maktuli, ahli waris orang yang dibunuh, kasih nanti. Iya, enak gak tuh yang dibunuh? Kan enak, kan? Tapi bukan enak dalam artian itu, bukan enak, maksudnya gak ada enaknya, gak ada, ya. Artinya itu ada hiburan tuh, Islam sampai begitu. Nah, kalau di penjara keluar gak kira-kira tuh orang? Keluar. Orang yang mati kagak hidup lagi, yang bunuh keluar dari penjara. Tapi kalau Islam menawarkan ini, iya, emang dia mati, tapi ada duit banyak, enggak sedikit ini diatnya. Illa ayyasaddaku, kecuali mereka bersedekah. Iya, ya tasaddaku, mereka bersedekah di atasnya, biha dengannya, dengan diat itu, bi ayyafuan, dengan bahwa mereka memaafkan darinya, dengan diat dimaafin. Ya udah, enggak usah bayar diat. Ah, itu enggak apa-apa. Wa bayyanati sunnatu, dan menjelaskan oleh sunnah hadis, anna bahwasannya diatnya itu mi'atun minal ibili, masya Allah, 100 daripada unta. Jadi kalau dia bunuh orang, bayar 100 unta. Berapa duit 100 unta? Ini kalau kayak begini nih, yang bunuh langsung bangkrut. Yang dibunuh, ya, oh ya, walaupun sedih, tapi ada hiburannya enggak? Ada. Dapat duit banyak. Dapat duit banyak. Masya Allah. Ini Islam. Aturan miskin jadi kaya tiba-tiba.
100 unta, isruna bintu makhadin. Macam-macam untanya. Ya, 20 bintu makhad. Jadi masih anak, ya. Wa kadza banatu labunin, dan seperti ini pula, ya, bintu labun. Wa banu labunin, dan banu labun. Wa hiqqakun, dan hiqqah. Wa jiza'un, dan jaza'ah. Ini nama-nama unta. Wa anna, yang masih kecil. Wa anha, dan bahwasannya dia, diat ala aqilatil qatili, ya, wajib atas asobah orang yang bunuh. Asobahnya kena tuh. Wahum, mereka itu adalah asobatu, asobah orang yang bunuh. Illal asla wal far'a, kecuali orang tua dan anak. Ya, orang tua enggak, anak enggak. Muwazzaatan, yang dibagi-bagikan oleh atas mereka, ala salasi sinin, ya, atas 3 tahun, al ghani, atas orang kaya, minhum, daripada mereka, nisfu dinarin, itu setengah dinar, wal mutawasitu, ya, wal mutawasiti, dan atas orang yang menengah, rubu'un, 1/4 dinar, kulla sanatin, setiap tahun. Fa'in lam yafu, maka jika mereka tidak dapat, ya, membayar, famin baitil mali, diserahkan ke baitil mal. Nggak mampu bayar, duitnya kagak ada, tapi jahatin orang. Ya. Fa'in ta'azzara fa'alal jani, maka jika uzur, maka atas orang yang berbuat kejahatan. Fa'in kanal maktulu, maka jika ada yang dibunuh, min kaumin, daripada satu kaum, aduin, yang memusuhi, harbin, yang merangi, lakum, bagi kamu, wa huwa mu'minun, dia adalah orang mukmin, fatahrinu raqabatin mu'minatin, maka membebaskan seorang budak yang mukmin, ala qatilihi, atas yang wajib, atas yang membunuhnya, kafaratan, sebagai bentuk kafarat, wala diyat, dan tidak ada diyat, tusallamu, yang diserahkan, ila ahli, kepada keluarganya, li'irabatihim, karena memerangi mereka. Wa in kanal maktulu, dan jika ada yang dibunuh, min kaumin, daripada satu kaum, bainakum, di antara kamu, bainakum, di antara mereka, misakun, perjanjian, ahdun, perjanjian, ka ahli zimmati, seperti ahli zimmah, ya, ahli zimmi, fadiyatun, maka ada diat, lahu baginya, musallamatun, yang diserahkan, ila ahli, kepada ahlinya. Wa iya sulusu niyatil mu'min, itulah sepertiga niat orang mukmin. In kana Yahudian, jika dia seorang Yahudi, atau Nasranian, atau dia seorang Nasrani. Wa sulusa usriya, dan 2/3 daripada 1/10. In kana Majusian, jika dia orang Majusi. Jadi enggak semua sama, ya. Membunuh orang muslim, membunuh orang kafir. Wa tahrir raqabatin mu'minatin, dan membebaskan seorang budak yang mukmin, ala aqatilihi, wajib atas yang membunuhnya. Faman lam yajid, maka siapa yang tidak mendapati raqabata, budak, bi anfaqadah, dengan bahwa dia tidak mendapati budak, wa may yu'asilu bihi, dan apa yang menghasilkan budak dengannya, fasiyamu sya'raini mutatabi'aini, maka puasa 2 bulan berturut-turut, alai atasnya kafaratan, sebagai bentuk kafarat. Walam yazkurillahu ta'ala al-intiqala ila tu'ami, Allah Ta'ala tidak menyebutkan boleh berpindah kepada makanan, enggak. Jadi harus itu dulu, iya, puasa dulu berturut-turut 2 bulan, kalau enggak mampu baru gitu, ya. Ya. Jadi bukan pilihan. Puasa dulu berturut-turut, ya, 2 bulan. Kazihari, seperti zihar. Ya, zihar begitu. Zihar itu, ya. Zihar itu, ya, dia bilang sama istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Punggung ibu, ah, itu begitu doang ngomongnya, kena zihar. Ini betapa mulianya seorang ibu. Ini betapa mulianya seorang ibu,
Makanya kita jangan sampai durhaka sama ibu ya. Kazihari ya wabihi akhadha Syafi'i, dan dengannya mengambil oleh Imam Syafi'i ya pendapatnya beliau begitu fi ashahi qaulai ya mazhab kita pada paling sahih di antara dua pendapatnya. Taubatan minallahi sebagai ya cara ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masdarun, masdar mansubun yang dinasabkan bi fi'lil muqaddari, dengan fi'il yang ditakdirkan. Taubatan minallah. Wa kana Allah aliman, dan adalah Allah Maha mengetahui. Bi khalqihi, dengan makhluknya. Hakiman, lagi Maha bijaksana. Fi madabbarahu lahum, pada apa yang Allah atur akan dia bagi mereka. Jadi Allah Maha bijaksana. Ya, bijaksana enggak? Orang bunuh orang mukmin. Ya, orang bunuh orang mukmin. Diapain pertama? Kisas dulu, bunuh lagi. Kalau enggak mau bunuh lagi, boleh. Apaan? Bayar diat. Berapa diatnya? 100 unta. Hiburan bukan tuh? Buat yang keluarga terbunuh. Hiburan. Coba kau dimasukin ke penjara. Yang membunuh punya duit banyak. Enggak lama keluar enggak? Banyak buktinya. Keluar banyak. Sedih ya sedih. Coba kalau umpama pakai hukum Islam. Iya. Diberi 100 onta. Pakai duit aja dah. 100 onta berapa duit? 1 onta berapa duit kira-kira? Taruh dah umpama 1 onta 20 juta. Umpama aja lah. Segitu aja dah. Ada 100. 200 juta. Keluarga terbunuh dikasih duit 200 juta, senang enggak? Iya, walau sedih tapi ada hiburan. Ini udah kagak dikasih duit, itu orang kagak lama keluar dari penjara. Jadi hukum Islam itu iya, tidak kejam, tegas, tapi juga enggak pahamin dulu, enggak potong tangan, enggak serta-merta dimen potong-potong aja. Ketika orang itu mencuri, ada ukuran berapa mencurinya, juga ada saksinya. Enggak susah, enggak gampang melakukan perzinaan, begitu juga enggak gampang. Ini kadang sosialisasinya ya banyak yang belum paham tentang hukum Islam. Sallallahu alaihi wasallam.